Assalamualaikum. Nah, ini kita udah masuk ke dalam kamar kos Ayu Dadam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib. Bertemu lagi dalam vlog saya kali ini. Hari ini Ayu mau bersih-bersih dulu kos ya, karena ini tinggal H-9 hari lagi Ayu menempati di kos ini. Ayu itu udah kurang lebih tinggal di sini sekitar dari bulan Juli hingga Desember ya. Kemungkinan nggak diperpanjang sih, karena ya mau cari tempat yang lain direncanakan seperti itu. Nah, ini kamar kos yang Ayu tempati dalam 6 bulan terakhir ini. Ya. Ini khusus untuk gadis yang lajeng ya. Jadi dalam vlog kali ini sebenarnya Ayu tuh mau buat kenang-kenangan ya selama Ayu tinggal di kos ini. Ya memang gak lama sih Ayu tinggal di kos ini, terhitung bulan Juli 2018 sampai Desember 2018 ini. Kenapa pindah ya? Karena ya udah selesai masa sewanya gitu. Dan Ayu senang, alhamdulillah ibu kosnya juga baik, terus nenek juga baik dekat sama Ayu ya, juga ada bantu-bantunya juga waktu Ayu pernah sakit ya gitu, dilihat juga. Jadi untuk tempat tuh aman banget gitu. Dan di sini juga bapak sama ibu yang punya ini ramah, dan juga di sini diterimanya khusus kosnya wanita ya, dan gak ada tempat kosnya laki-laki. Dan terus apa ya, ya itu aja sih sepertinya. Dan Ayu sangat bersyukur, alhamdulillah ya, udah bisa tinggal dekat kantor gitu. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton vlognya Ayu ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya. Oke? Dan Ayu mohon maaf jika Ayu ada salah kata-kata yang kurang berkenan, yang disengaja maupun tidak sengaja. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala, dan kekurangan adalah milik sendiri. Dan Ayu izin pamit. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.